pernyataan aja. Aturan dari wali kota dalam mengatasi penyampaian berpendapat tolong kalian sekalian. Jadi untuk rumah itu kita menggerakkan, kembalikan kepada jenderal. Mana imam? Jangan menterinya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata untuk perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup perempuan. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita membuktikan bahwa pemuda itu pemuda yang tidak menutup mata atas ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di bangsa ini. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita yang kemudian tergabung di dalam aliansi mahasiswa untuk kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan peringatan, untuk memberikan lampu merah, untuk memberikan batu kuning kepada pemerintah dan bangsa ini kepada pemerintah terkecil. Kawan-kawan sekalian, betul atau tidak kawan-kawan? Hari ini kita melihat bahwa pemerintah ini buta terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di rakyat semua. Kita melihat bahwa beberapa waktu yang lalu upaya yang kemudian telah itu kemudian tidak peduli atas kepentingan rakyat dan semua. Hari ini kita melihat bahwa benar-benar pemerintah kita, eksekutor kita, itu kemudian buta terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi masyarakat dan semua. Belum lagi masalah-masalah lainnya kan dan semua. Kita diperhadapkan dengan kenaikan BBM yang kemudian akan berdampak terhadap inflasi di bangsa ini kan dan semua. Belum saja kita melihat kondisi-kondisi yang terjadi di pasar hari ini kan dan semua. Akibat naiknya BBM ini kan dan semua. Itu berdampak langsung terhadap masyarakat-masyarakat kecil kan dan semua. Selalunya pemerintah hadir dengan solusi BLT dan kemudian dijadikan tawaran untuk menang terhadap agar mereka diam kawan-kawan sekalian. Namun hari ini kita buktikan bahwa kita yang mahasiswa itu tidak buta atas ketimpangan kawan-kawan sekalian. Betul atau tidak kawan-kawan? Dan kita pastikan ini adalah gerakan pertama kita berkembang. Kita bangun akan ada gerakan yang kencang besar. Kita bangun ke depannya kawan-kawan sekalian untuk memberikan peringatan terhadap pemimpin bangsa ini yang kemudian telah lalai atas janji yang mereka tuaikan di depan rakyat Indonesia kawan-kawan sekalian. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita tidak akan pernah diam, karena pemuda adalah tonggak estafet daripada kepemimpinan bangsa ini. Kita pastikan kita akan terus hadir sebagai mitra kritis terhadap pemerintah yang saling terhadap para ketujuh dalam bangsa. Betul atau tidak kawan-kawan? Maka dari itu kawan-kawan sekalian, jangan pernah menyerah di dalam perjuangan ini. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!